الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منفعه علمي في دارين آمين المثال الثاني للشبهات مثال bukan misal, bukan misal, ya. Misal yang kedua bagi yang subhat, syakun, yaitu ragu-ragu, mansyaohu al-khilaf, ikhtilat, tempat timbulnya keraguan itu adalah bercampur, karena hartanya bercampur itu menjadi ragu. Contohnya bagaimana? Wadzalika ka'an yakhtalita al-haramu bil-halami. Dan demikian itu seperti bahwa bercampur oleh yang haram dengan yang halal. Jadi bercampur haram dan halal. Wa yastabihu, maka keseruan al-amru oleh perkaranya. Wala ya tamayyazu, dan tidak terbeda. Jadi sulit membedakan. Wal khalatu la yakhlu, dan bercampurnya itu tidak sunyi. Artinya memang dia bercampur. Imma, ada kalanya ayyaqa, bahwa jatuhnya terjadi bercampurnya itu bi adadin, dengan jumlah yang banyak. Karena jumlahnya banyak, sulit jadinya bercampur, sulit membedakan. La yaksuru minal janibaini, tidak terbatasnya dari dua sisi. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Mana nih? Au bi'adadin maksulin, atau dengan jumlah yang bilangan yang terbatas. Wa inikhtalata al-mahsuru, dan jika bercampur oleh yang terbatas, fala yakhlu, maka tidak sunyi. Ya imma, ada kalanya ayyakun ikhtilatun tizajin, ada kalanya bahwa adalah percampuran yang tidak ya. Percampuran ya, yang tidak bisa ya, apa? Percampuran yang tidak bisa kebeda. Ikhtilatun tizajin. Percampuran yang tidak bisa ya, apa, dibedakan. Jadi percampuran yang enggak bisa dibedakan. Contohnya apa? Kal ma'iati, seperti apa? Ma'iat, cairan, nyampur, itu enggak bisa dibedakan. Au ikhtilatis tib'amin, atau percampuran ya, yang dapat dibedakan. Nah, percampuran samar namanya ikhtilati ya. Ya, ikhtilatu ya. Ima ayyakuna ikhtilatu au ikhtilatu ibtihamin, atau ikhtilat ibtiham, percampuran samar, ma'a tamyizi, serta dapat dibedain, samar tapi bisa dibedain. Kalau a'budi wa ghairi, seperti budak-budak dan lainnya, banyak budaknya ya. Tapi bisa dibedain itu, kenal, bisa kita kenalin budak
Oh tadi kan cairan susah, sulit. Wazanika dan demikian itu ya tabayyanu nyata bi aqsamin salah satu dengan bagian yang tiga bagian. Al-qismul awwalu bagian yang pertama antas tabahimal ainu bi adadin bahwa samar zat itu dengan sebab jumlahnya. Karena jumlahnya banyak jadi samar. Iya, ini kalau jumlah banyak itu bisa sama. Sesuatu yang jumlahnya banyak itu jadi sama. Coba bapak ke pasar, itu hawanya sama semua. Iya. Nah, bawa pulang sendiri, beda nggak? Beda. Beli sapi empang. Itu di pasar sama semua. Coba satu berpulang, masya Allah, gedenya kelapan. Ya, benar apa yang kata di sini. Jadi ketika banyak sama. Kama sebagaimana nawih tanatat bercampur. Jika lo bercampur ma'itatun oleh bangkai bi ashrin muzakiyatin dengan 10 yang disembelih. Jadi bercampur satu bangkai dengan 10 yang disembelih bi ashrin muzakiyatin. Jadi bercampur satu bangkai sama 10 binatang yang disembelih. Nah iya. Jatuhnya tadi tuh masuk kategori ragu, subhat juga. Ya. Oh, rodi atun bi asri niswatin atau ya. Yang disusu, maksudnya apa? Saudara satu persusuan, saudara satu susuan bi asri niswatin. Jadi ada saudara perempuan susu dicampur dengan 10 perempuan. Nah, ini kan sahur juga ya. Fahaza maka ini yujibul ijtinaba mil ijma, mewajibkan menjauhkan diri. Dan dalilnya ijma. Jadi kalau kita apa? Enggak usah diambil. Kenapa? Karena la majala, tidak ada tempat lil ijtihad ya untuk berijtihad pada. Susah mengenalinya yang mana. Al-qismu tsani. Jadi ini lebih baik ditinggalkan. Bagian yang kedua, haramun mahdurun, haram maksurun yang terbatas, muhtanitun yang bercampur, bi'alalin dengan yang halal, ghaira maksurin tidak terbatas. Jadi haram yang terbatas bercampur dengan halal yang tidak, bi'alalin ghairi maksurin. Jadi haram yang terbatas, haramnya gak banyak gitu, bercampur dengan halal yang tidak terbatas banyak berarti. Jadi banyakkan yang halal daripada yang haram. Banyakkan yang halal daripada yang haram. Kama sebagaimana lawih talatat, sebagaimana bercampur asrul rada ia bercampur oleh 10. Ya. Ya. 10 susuan. Ya, 10 saudara susuan. Binismati baladin kabirin. Dengan satu perempuan negeri yang besar. Ya. Jadi ada 10 ya. Saudara satu susuan.
bercampur dengan satu ya, perempuan di negeri yang besar. Allah ini fala ya'rumu, tidak alam nikahu ahlil baladi, menikah kepada ahli negeri itu. Wal ilatnya, ilatnya al-ghulabatu. Jadi ilatnya enggak haram karena ghulabah. Ya, ilatnya ghulabah. Tadi ya, 10 ya, saudara susu. Tadi kan apa? Halal yang tidak terbatas. Jadi halalnya banyak di ghulabah berarti. Ya, ilatnya ghulabah. Banyakan yang halal. Banyakannya. Jadi dimungkinkan dia nikah sama yang halal. Karena yang haram cuma terbatas dia sedikit. Negerinya luas. Wal ajatu, dan dalilnya juga ajat jami'an semuanya. Itu karena alasannya juga nih, kullu man doa lahu muhrimun, setiap orang yang doa, ya, apa doa di sini, ya, yang mati doa'un sia-sia, maksudnya mati, ya, lahu muhrimun, baginya oleh istrinya. Muhrim itu maksud muhrim istri. Jadi siapa yang karena setiap orang yang ya, yang istrinya meninggal gitu, la yumkinu, tidak mungkin ayyusadda alaihi babu nikahi, ditutup pintu nikah. Ya, jadi siapa yang ya, laki-laki punya istri meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, itu tidak mungkin untuk ditutup pintu nikah. Monggo terus nikah. Jadi jangan dilarang tuh kalau ada orang tua istrinya meninggal dunia, lalu orang tua pengen nikah, cari jangan dihalangin. Mau dihalangin kenapa? Memang takut warisan kebahagiaan. Jangan, kita jangan pernah ngarepin warisan ya. Kenapa? Warisan dari dunia sampai akhirat itu bagian kita. Jadi gak usah bingung. Kalau ada saudara kita ngambil, enak. Enak. Ntar dibayar di akhirat. Dan pula, ya, yang membanggakan itu adalah bukan harta warisan, tapi harta yang boleh kita bekerja dengan tangan sendiri. Itu yang membanggakan. Wa man alima, dan siapa yang mengetahui anna mala dunya, bahwa harta dunia khalatahu haramun, telah bercampur ya dengan yang haram. Ya, dia tahu bahwasannya harta dunia telah bercampur dengan yang haram. La yahrumu alaihil aklu wal bayu, tidak haram atasnya makan dan jual. Paham? Jadi umpama di negeri kita udah banyak yang haram, ya, udah bercampur, udah sulit. Seperti sekarang bunga bank, udah kemana aja kita mesti pakai bank. Beli mobil pakai bank, beli motor pakai bank, beli rumah pakai bank, beli kapal pakai bank. Beli apa yang gak pakai bank?
Artinya apa? Udah kecampur sama yang haram. Ya. Maka kalau udah posisinya kayak begini, la yahrum alaihil aklu wal bai'u, tidak enggak bisa menghindar. Ada orang bilang kalau kagak mau mengakui bank konvensional, enggak mau menghalalkan, pindah dari sini katanya. Ini orang fatwa kagak tahu ilmu. Idzkarna ma ja'alallahu 'alaikum, tidaklah Allah Ta'ala menjadikan kamu fiddin dalam agama min harajin, kesempitan. Allah enggak jadi kesempitan, mudah aja, gampang aja. Sering saya mengutarakan tentang masalah ini. Agama itu mudah kalau kita tahu ilmunya. Li'annahu, karena bahwasannya lamma suriqa fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majnun wa aba'atun, karena bahwasannya tatkala dicuri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majnun, ya, perisai, wa aba'atun, baju gamis. Lam yang tanik, maka tidak terjaga ahadun oleh seseorang min syira'il majni, daripada membeli perisai, wal aba'ati, dan gamis, fit dunia, di dunia ini. Faham, maka pahami olehmu, tak genam, ini saya engkau beruntung.